Kok itu orang-orang gak pernah ibadah, kok bisnisnya kelihatan lancar, oh kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun mata buta bisa hafal Quran, antum 40 tahun mata melihat gak hafal Quran, baru iri tuh ahli akhirat. Masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Nah, mereka itu kata Allah, biarkan aja. Nanti karena enggak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat. Dosa yang terbanyak dikumpulkan dari situ. Di ujung waktu, mereka akan menyesal dan memohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan. Berikan kesempatan, ya Allah, agar bisa memperbaiki diri. Jangan pernah merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi terlihat seperti sejahtera.